kembali dengan aku Aulia. Nah, di sini aku punya untuk mesin pengering helm. Untuk mesin pengering helm kali ini, ini tuh kapasitasnya 2 tungku ya. Bahan bakarnya menggunakan gas LPG, tentunya juga sudah dilengkapi dengan sistem kontrol yang sudah full otomatis. Nah, sebelum aku lanjut untuk mereview lebih lengkap tentang mesin ini dan kasih tahu kalian untuk cara penggunaannya seperti apa, jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe YouTube channel kami, dan jangan lupa juga untuk follow sosial media kami dan juga install aplikasi resmi kami yang sudah tersedia di Play Store ataupun App Store HP kalian, dan jangan lupa juga kunjungi marketplace kami untuk melakukan pemesanan secara online. Nah, di sini aku punya untuk mesin pengering helm. Untuk mesin pengering helm sendiri ini, material casingnya ini sudah menggunakan material full stainless steel, terus juga dilengkapi dengan peredam panas ya, jadi pasti lebih aman juga untuk digunakan. Nah, terus di bagian depannya sendiri kalian bisa lihat untuk pintunya ini sudah dilengkapi dengan kaca ya, jadi nanti kalian bisa lihat langsung untuk proses pengeringannya dari mesin pengering helm ini. Selain itu juga di bagian bawahnya ini tuh sudah dilengkapi dengan power on dan off di masing-masing tungkunya. Jadi nanti untuk mesin pengering helm ini tuh bisa nyala salah satu tungkunya saja atau bisa nyala dua tungku sekaligus. Nah, untuk di bagian dalamnya ini sudah dilengkapi dengan dua tungku pemanasan ya. Dua tungku pemanasan ini nanti kalian bisa pasangkan untuk dua helm dalam satu kali proses pengeringan. Terus di bagian atasnya ini juga sudah dilengkapi dengan rak sepatu yang bisa dilepas pasang. Untuk kapasitasnya sendiri ini nanti bisa muat 2-3 pasang sepatu. Selain itu juga di bagian dalamnya ini juga sudah dilengkapi dengan lampu UV. Jadi nanti lampu UV itu berfungsi untuk mensterilkan dari mesin pengering helm ini. Nah, selain itu juga dari mesin pengering helm kami menyediakan ya dari kapasitas 2 tungku dan kapasitas 4 tungku. Nah, selain itu juga dari mesin pengering helm ini kami juga menyediakan dari dua pilihan tipe bahan bakar. Yang pertama ada yang tipe gas, terus ada juga yang tipe full listrik ya. Jadi nanti kalian tinggal menyesuaikan dengan kebutuhan kalian masing-masing. Selain itu juga kelebihan dari mesin pengering helm ini tuh juga sangat beragam. Yang pertama ini tuh pasti perawatannya sangat mudah. Terus sistem kontrolnya juga sudah full otomatis, operasional mesinnya juga sangat mudah. Terus nanti setiap pembelian dari mesin kami, kalian juga sudah mendapatkan garansi selama 1 tahun all spare part. Selain itu juga nanti kalian sudah free untuk packing kayunya. Dan pengirimannya kami juga melayani pengiriman ke seluruh wilayah Indonesia. Nah, untuk mesin pengering helm ini tuh juga cocok banget digunakan untuk mengeringkan berbagai jenis helm maupun sepatu, seperti nanti helm bogo ataupun nanti helm full face, helm teropong. Nah, itu juga bisa. Terus untuk sepatunya nanti kalian juga bisa gunakan untuk mengeringkan boots ataupun nanti flat shoes, sneakers. Nah, itu juga bisa. Nah, selain yang mesin pengering helm dilengkapi dengan rak sepatu seperti ini, kami juga menyediakan ya mesin pengering helm ini tuh mesin pengering helmnya saja. Terus ada juga yang dengan box seperti ini. Terus kita juga punya yang paling lengkap itu mesin pengering dan pencuci helmnya. Nah, sekarang kita lanjut aja untuk mengoperasionalkan dari mesin pengering helm ini ya. Jadi nanti yang pertama, kalian bisa cuci terlebih dahulu untuk helm maupun untuk sepatu yang akan kalian keringkan. Terus setelah itu jangan lupa juga diperas ya. Setelah diperas, kalian bisa masukkan ke dalam mesin pengering helmnya seperti ini. Setelah itu pintunya kalian bisa tutup. Nah, seperti ini. Setelah itu yang pertama nanti kalian bisa pasangkan untuk selang dan regulatornya ke tabung gas LPG. Terus jangan lupa juga pasangkan stekernya ke arus listrik. Nah, terus di bagian tombol powernya sini kalian tinggal nyalakan di bagian tombol power on dan offnya seperti ini. Nah, untuk operasional dari mesin pengering helm ini tuh sangat mudah ya. Dari mesin pengering helm ini tuh juga sudah dilengkapi dengan sistem overheating ya. Jadi nanti pasti aman untuk helm yang kalian keringkan. Pastinya juga tidak meninggalkan bau pada helm maupun sepatu yang kalian keringkan menggunakan mesin pengering helm ini. Selain mesin pengering helm seperti ini, kami juga menyediakan ya mesin pengering kami yang lainnya. Contohnya seperti di pertanian, kami menyediakan untuk bed dryer, terus nanti kita juga punya untuk rotary dryer, vertical dryer. Terus untuk yang pengering serbaguna, kami juga menyediakan ya mesin oven pengering serbaguna. Terus juga ada untuk spinner minyak, ada burner kebab. Nah, selain itu juga kita punya ya untuk mesin pemanas ruangan, kami menyediakan yang tipe gas maupun yang tipe kayu bakar.
Nah, untuk mesin pengering laundry sendiri, kami juga menyediakan berbagai macam untuk mesin pengering laundry seperti tumble dryer, lemari pengering pakaian, pemanas ruangan, penghangat ruangan sauna, pengering karpet, pengering helm, maupun pengering sepatu. Nah, untuk info lebih lengkapnya, nanti kalian bisa langsung aja kunjungi website kami di www.rajapengering.com atau nanti kalian juga bisa langsung aja klik link yang ada di kolom deskripsi video ini. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe YouTube channel kami. Dan jangan lupa juga untuk follow sosial media kami dan juga install aplikasi resmi kami yang sudah tersedia di Play Store ataupun App Store di HP kalian. Dan jangan lupa juga kunjungi marketplace kami untuk melakukan pemesanan secara online. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Dadah!